بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا علي يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، hadirin dan sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita pada tajuk yang ke-26 dalam membicarakan tentang kitanya mohonlah redha ilahi dalam hidup kita ini, di mana dalam hidup kita ini kita perlu sangat keredaan Allah dalam diri kita ni. Antara perkara yang kita sedang kejar dalam diri kita ni ialah redha Allah. Redha Allah ni maknanya kita memastikan diri kita bila kita menghadap depan Allah, maka Allah SWT sebut, Allah sebut melalui para malaikat dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam hidup kita ni, kalau kita perhati, ada dua sahaja keredaan yang perlu kita dapat. Yang pertama, redha Allah. Yang kedua, redha ibu bapa kita ataupun redha pasangan hidup kita. Bila kita dapat dua redha ini, syurga dah milik kita. Itu yang kenapa menjadi perbincangan pada tajuk kita ni, untuk dapatkan redha ilahi. Kadang-kadang di kalangan kita, kita silap faham di kalangan kita. Apa yang kita nak dapatkan redha-redha ni, kita sebut demikian. Redha apa yang kita nak? Ada setengah di kalangan kita ada yang sindir. Sindir di antara satu sama lain. Di sindir dia kata, kalau nak sangat redha Allah, dia kata tak payahlah kerja, tak payahlah buat itu dan tak payahlah buat ini. Sebenarnya bukan demikian. Hidup kita ni, kita kena jelas matlamat. Matlamat dalam hidup kita ialah dapat redha Allah. Dapat redha Allah ni, bila kita dapat redha Allah, layaklah kita masuk dalam syurga Allah. Tapi kalau kita tak dapat keredaan Allah, maka tak layaklah kita masuk dalam syurga Allah. Nak masuk dalam syurga Allah ni melalui dua redha ini. Yang pertama redha Allah, yang kedua redha kedua ibu bapa kita ataupun redha pasangan hidup kita. Bagi orang yang berumah tangga, dia ada isteri. Kalau dia menjadi seorang isteri, dia perlu dapat redha suami dia. Kalau dia tak dapat redha suami dia, dia mati, saya sia-sialah dalam hidup dia. Tak ada manfaatlah pada diri dia. Kenapa dia? Kerana walaupun dia ni buat kerja macam mana pun, amal ibadah dia banyak mana sekalipun, ataupun dia dalam keadaan yang dia buat hebat macam mana, tapi suami dia tak redha pada dia. Bila suami dia tak redha pada dia, masuk neraka juga dia. Kenapa masuk neraka ni? Kerana hilang redha. Ni dalam hidup kita demikian juga. Sebab dalam hidup kita ni kadang-kadang ada di kalangan kita, dia rumah besar, jawatan dia hebat, pengaruh dia ramai, kemudian hidup dia ni mewah di atas dunia, tapi dia mati dalam keadaan tak diredai di sisi Allah. Bila tak redha di sisi Allah, maka masuk neraka juga pada diri dia. Ini yang ni satu kerugian. Jadi oleh yang mikan sengaja dikarang kitab ini, satu tajuk nak sebutnya macam mana kita nak dapat redha Allah. Salah satu kita nak dapat redha Allah ni, hari ni kita mengejar ilmu. Mengejar ilmu ni tanpa mengira batas usia dalam hidup kita. Ini satu cara untuk nak dapatkan redha Allah. Kita dah sebut dah banyak dah sebelum daripada ni, nak dapatkan redha Allah, kita diminta supaya kita diminta supaya berhati-hati dalam kerja. Kita banyak dah tajuk yang kita bincang sebelum daripada ni. Dan hari ni kita nak cerita lagi tentang ni, kalau kita nak dapat redha Allah, kita mengejar ilmu. Hidup kita ni berkejaran dengan ilmu. Dia dapat ilmu sepanjang masa. Hari-hari yang kita lalui ni, jangan tak menambah ilmu. Jangan. Tetapi setiap hari yang kita lalui ni, biar menambah ilmu. Ilmu-ilmu yang banyak. Sampai bila? Sampai kita mati. Biar kita ni ada ilmu. Jangan kita habis masa kita. Rugi peluang yang Allah bagi pada kita, kita tak menambah ilmu. Duduk je kat rumah, duduk tengok Tom and Jerry kat rumah.
yang anak biasa sebut demikian. Habis je masa kita, duduk je kat rumah kita ni, bila kita menghabiskan masa kita yang banyak di kat rumah saja, tanpa kita berusaha mendapatkan ilmu, rugilah pada diri kita. Sebab tu, menuntut ilmu ni tanpa batas usia. Walaupun besok kita nak meninggal dunia, katakanlah besok kita nak meninggal dunia, ataupun sejam lagi nak meninggal dunia, tambah lagi ilmu. Kebanyakan para alim ulama, kalau kita baca dalam kitab-kitab, mereka tak nak meninggal dunia tu, bila mereka nak meninggal dunia tu, bila datang diarah orang alim lagi, dia tanya lagi hukum-hukum miras, hukum-hukum yang disebut dengan faraid, hukum-hukum yang disebut dengan, dia tanya lagi apa hukum kalau sekiranya anak ni, kalau ditinggalkan anak begini dan sebagainya. Banyak kalau kita baca. Padahal mereka dalam keadaan nazak. Dalam keadaan nazak, biasanya kalau kita ni, kalau kita dalam keadaan nazak ni, orang datang ziarah kita, mesti kita akan sebut apa doa yang boleh kita bersamakan daripada sakaratul maut. Apa benda yang patutnya demikian. Tapi tak. Kebanyakan alim ulama, bila dekat nak meninggal dunia tu, sempat lagi. Bila orang alim ziarah dia, dia akan tanya tentang hukum-hukum. Tanya lagi, dia nak tambah lagi, nak tambah lagi ilmu dalam hidup mereka ini sendiri. Maknanya, pada kita, kita diajar supaya belajar, jangan kita jadikan tempoh masa dalam hidup kita. Jangan kita sebut, tak boleh dah saya belajar. Kenapa tak boleh? Kerana saya benar sangat disebut. Saya benar sangat dah. Saya ni umur dah 60 lebih dah dalam hidup kita. Orang tanya, kenapa benar makan semut banyak sangat itu? Kecil-kecil dulu, bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Ada orang yang sebut macam, saya ni jadi begini, saya ni jadi begini. Kenapa jadi begini ni? Saya dipukul kat belakang. Contohnya, dulu kan orang kata jangan pukul belakang, nanti benar disebut. Macam-macam gaya kan orang kita sebut. Jangan jelek depan muka orang, nanti benar disebut. Macam-macam gaya orang kita sebut benda-benda yang demikian dahulu. Tapi sebenarnya dalam hidup kita ni jangan beralasan untuk kita nak menambahkan ilmu. Tambahlah ilmu sepanjang masa pada diri kita ni, biar kita tahu kita ni banyak kekurangan. Ilmu apa dia? Ilmu hafalan Quran, misal contohnya. Kita ni tak tahu macam mana lagi nak menghafal Quran. Ini di antara contoh yang mudah lah. Kita masih tertanya-tanya lagi, macam mana orang boleh ingat Al-Quran 30 juz. Yang kita ni mengapal kuliah ayuhal kafirun pun tak jumpa. Lakum dinukum waliyah. Sampai wala a'budu ma ta'budu, wala antum a'budu nama a'bud, wala ana a'budu ma abattum, wala antum a'budu nama a'bud, wala ana a'budu ma abattum. Tak jumpa lakum dinukum waliyah. Tak sebutnya. Ramai mana orang kita ni nak gambarkan tentang kita ilmu yang tu pun ilmu tak jumpa lagi. Maknanya kita kena banyak belajar. Banyak belajar ni, maknanya pada diri kita supaya kita ni sentiasa menambah ilmu dalam hidup. Allah menyebut dalam firman-Nya, wahai orang yang beriman, apabila diminta pada kamu memberi kelapangan daripada tempat duduk untuk orang lain, Allah SWT sebut, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya. Allah ajar pada kita demikian. Bila kamu duduk di dalam surah Al-Mujadilah ini, dia sebut ayat ke-11 tersebut. Dia sebut bahawa di waktu mana kamu berada satu tempat, tiba-tiba tengok-tengok orang ni ramai mencerita yang berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat bila dia duduk dengar kuliah Rasulullah, penuh je tempat. Bila penuh, sahabat ni semua ramai. Datang orang yang lewat. Bila datang lewat, orang lewat datang tersebut, datang yang lambat ni, dia tercari-cari kat mana nak duduk. Bila tercari-cari nak duduk kat mana, masing-masing lagi biar padan muka datang lewat sangat. Maknanya demikian. Masing-masing tak nak bagi ruang. Bila tak nak bagi ruang, Allah SWT turunkan ayat ni. Ayat ni. Bila tu turun ayat ni, Allah kata, bila kamu tengok orang lain dalam keadaan sesak, kamu tolonglah dia. Orang lain dalam keadaan cemas kan. Orang lain ni jadi tak selesa. Bila kamu tolonglah lapangkan, bagi keselesaan pada dia, bagi mudahkan pada dia. Jangan kamu banyakkan kerenah birokrasi. Jangan kamu menambahkan lagi beban dia. Dahlah dia ni terlewat datang, kemudian kamu pula tambah lagi pada diri dia. Tafassahu, kamu buka ruang untuk dia. Maka lapangkanlah seboleh-bolehnya, supaya Allah akan melapangkan seboleh-bolehnya untuk kamu nanti.
serba-serbi untuk kamu nanti. Bila kamu lapangkan urusan orang, Allah akan balas pada kamu kelapangan untuk kamu. Ha. Dalam hidup kita ni, bila kita hidup di atas dunia ni, tentulah kita ni ada juga satu ketika nanti kita sesak dada. Sesak dada dengan masalah. Masalah kita ni ada suatu hari nanti. Bagaimana kamu nak boleh lapang dada kamu? Bila kamu lapangkan orang, Allah akan lapangkan kamu. Ha, kita kan bila kadang-kadang kan sesak dada kita, kita duduk dengan kawan-kawan ramai-ramai. Kawan-kawan ramai-ramai datang makan, ambil makanan, duduk-duduk kat restoran. Kita tengok makanan kawan kita ni mesti bayar banyak ni kita. Mesti kita kata, tak apa, saya belanja. Waktu mana kita sebut demikian, jom. Misal contohlah kita. Ataupun keluarga kita kan ada yang keluarga yang mengadu. Dia ajak keluarga dia. Bila ajak keluarga dia datang, kemudian order makan macam-macam kali. Yang dia pun, dia duit dia ni pun kadang-kadang je. Tapi oleh kerana dia dah ajak keluarga dia tu. Oleh demikian dia kata, dia tengok kawan-kawan, dia tak tengok keluarga dia letak makanan. Mesti makanan ni teruk-teruk lah ni, kena bayar ni. Misal contoh ni. Ha, tapi bila dia nak pergi bayar, tengok-tengok orang lain dah bayar lah untuk meja. Siapa yang bayar ni? Kerana dia mudahkan orang, Allah mudahkan untuk dia. Ini terjadi dalam hidup kita, dirasakan kadang-kadang demikian. Allah mudahkan untuk kita. Kita tadi sesak dada lah, kena masuk pinggan lah ni, gaya ni. Nampak gaya kita ni, habis ni kena bergadai apa lah ni, misal contoh ni. Tapi tengok-tengok kita nak pergi bayar, orang lain dah bayar. Ini nak gambarkan, Allah sebut, bila kamu mudahkan orang, Allah mudahkan untuk kamu. Ini cara dalam hidup, banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita ni, memang terdesak sangat dalam hidup kita. Memang kita nak kelonggaran itu. Tapi oleh kerana kita pernah memudahkan orang, Allah mudahkan kita. Itu cara Allah jadikan pada diri kita ni. Anda ingat lagi anda kan? Bila pergi ke Dublin, tak silapnya. Bila anda nak pergi ke Dublin tu, transit kat Dubai. Dubai rasanya. Bila transit dekat Dubai tu, pukul 2 pagi, flight mesti berlepas balik. Dan dia dah bagilah kaunter tempat yang kita kena duduk tersebut. Kemudian kita tunggulah dekat kaunter tersebut. Sampai pukul 2 pagi tak ada lah. Tak ada pun orang, tak ada orang. Pukul bukan 2 pagi, pukul lebih kurang 1:30 ke begitulah. Lebih kurang setengah jam gitu. Saat yang nak berlepas tersebut. Kemudian tiba-tiba orang panggil, Dublin. Orang panggil, kita pun tanya, kenapa? Dia, kita pun sebut, saya tu dia kata, kapal terbang dah nak berlepas lah dia sebut. Kapal terbang, kamu tinggal 2 orang lagi tertinggal. Kamu 2 orang lagi, kami dah cari merata lah. Tukar kaunter kau, dia sebut. Dia kata, dah lama dah kita umumkan. Kita tak perasan bang Ghali. Kita sebab sulikan dia mengantuk ke, rehat sangat tersebut. Tapi kita pergi berlari. Anak berlari, berkejaran. Mekejar memang mengah sungguh. Yang seorang ni tercabut tapak sedikit kasut. Yang seorang lagi tercabut kasut. Pergi sampai kapal terbang dah mundur. Kapal terbang dah. Tiba-tiba dia pun panggil. Dia panggil balik tu kapal terbang masuk balik. Lepas masuk dah kita. Nak sebut ni kalau kita lah. Kalau mungkin kapal terbang kita ni dah lama dah tinggal. Kalau Asia tak ada dah. Maknanya kapal terbang masuk balik. Kemudian buka balik pintu untuk kita 2 orang masuk. Kita masuk dalam kapal terbang tu, nampak muka orang lain semua menyampah dengan kita. Tengok kali 2 orang ni. Nak sebut ni kali 2 orang ni. Kapal terbang kena masuk balik. Nak gambarkan tentang kenapa mungkin kita memudahkan orang, Allah memudahkan hati pilot. Ha, dalam hidup kita ni ada benda yang Allah tolong kita. Patutnya lepas ni kena tunggu flight malam besok dah pula. Kita nampak gayanya demikian. Ha, tapi Allah SWT mudahkan kita hasil daripada mana? Hasil daripada kita memudahkan untuk orang lain. Ha, ni pertolongan dipanggil. Pertolongan Allah ni datang dalam hidup kita ni. Yang kadang-kadang kita ni sujud syukur kita dalam hidup kita, yang kita tak jangka. So, Allah dah sebut dah, kamu memudahkan orang, Allah akan mudahkan untuk kamu. Banyak benda lagi lah. Anda ingat waktu mana anda balik haji, satu lagi kes. Bila balik haji,
balik haji, balik umrah dalam 2-3 bulan yang sudah. Anda belum cerita lagi kepada jemaah sekalian. Bila anda balik seorang tersebut, transit di Dubai juga. Kemudian pukul 4 pagi flight. Kemudian bila pukul 4 pagi, kemudian kita mengantuk yang masanak. Dah sampai pukul, kita dah ada dah boarding pass. Sampai-sampai dekat bila dah dipanggil masuk, nak masuk tu kita beratur sampai dekat giliran kita, dia ambil nama kita, dia tengok Ahmad Dusuki, dia tengok Mr. Abdul Rani, dia suruh, ya, kita beri. Dia pun ambil boarding kita tu, dia koyak. Dia koyak. Dia koyak tu kita buat relax dia. Kemudian dia tengok, dia nak tengok muka kita macam mana. Dia tengok gaya kita macam mana, kita buat tenang, jadi koyak boarding kita. Lepas tu, duduk sekejap dia tengok, dia pun pering. Keluar balik boarding yang baru, welcome to first class. Dia bagi first class. Berliak mata kita. Masuk tu, oh masuk tempat yang lain. Dia upgradekan kita. Masuk dalam first class, bilik kan, naik Emirates A380. Naik first class tu pula, dia tanya tu, saiz baju kita berapa? Kita kata, kenapa? Nak baju tidur, dia sebut. Oh, baju tidur ada baju. Kemudian dia tanya, kita nak mandi pukul berapa? Nak mandi pun pukul berapa, dia tanya. Oh, macam ni first class, dia sebut. Lepas tu dia tanya, menu nak makan apa? Dia siap kita duduk, ditunjuk ni cara nak tekan button. Kemudian bila kita tekan button, keluar air. Keluar peti ais yang keluar tu. Tekan je, keluar je. Kemudian TV cerita rintang banyak mana. Kemudian lebih kurang 1,000 lebih dia sebut movie yang dia. Kemudian dia pun sebut dah semua dia sebut. Anak kata tak nak. Semua ni tak nak. Nak tidur je sekarang. Nikmat tidur sekarang. Dia, kalau nak tidur, dia hamparkan tilam. Tidur baring begitu. Kemudian kita pun boleh bagi kita kejutkan saya waktu saya nak subuh je saya. Ha, waktu subuh dia datang kejut. Kemudian yang lain, dia bagi pakaian untuk kita tidur. Kemudian tak sempat-sempat pakai pakaian yang tersebut. Dengan bag dia tersebut. Tak, nak sebutnya bagaimana kita terfikir, kenapa aku dapat demikian? Boleh jadikan kita memudahkan orang, Allah mudahkan kita. Di sudut logiknya, kita balik, kita cek balik, berapa harga ni? RM23,000. Tiket untuk flight daripada Dubai ke Malaysia ni sendiri. Tapi nak gambarkan tentang Allah mudahkan kita setelah mana kita mudahkan orang. Ha, ini beberapa nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Bila kita permudahkan, anak sebutnya dalam hidup kita ni, jangan kita nampak bila kita memudahkan orang, nikmat terus datang. Jangan pula lepas pada ni, kenapa saya mudah dah, ramai dah orang, tak dapat-dapat, kau kejap tak dapat. Ha, tapi mungkin Allah mudahkan lagi dalam kubur. Boleh jadi Allah akan mudahkan kita di padang mahsyar nanti. Tapi dengan syarat Allah sebut, bila kamu mudahkan orang, Allah akan permudahkan pada kamu. Ini janji Allah dalam hidup. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah, Allah SWT sebut. Bila kamu diminta supaya bangun, bangun untuk meninggalkan rumah Rasulullah SAW, bangunlah. Maknanya janganlah pula kamu tak faham-faham terhadap bila kita bertamu di rumah orang. Rumah orang ni, kita pergi, kita boleh jelas. Kadang-kadang kita pergi duduk depan doktor, kadang-kadang kita berjumpa dengan siapa sahaja pun. Jangan pula kita ni melambat-lambat dan menghabiskan ruang masa dia. Ha, cara demikian. Kita ni, kita kena faham-faham lah. Ada je ni orang yang dia tak faham-faham. Wah, berdehem dah tuan rumah. Nak gambarkan tentang, dah lama dah ni, tuan rumah dah menguap 2-3 kali dah. Kita borak-borak-borak. Sampai kita ni tak rasa yang kita ni sedang bertamu di rumah orang. Ha, ini cara Allah ajar pada ni. Bangunlah dan jangan sakit hati. Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Allah akan tinggikan darjat kamu dengan cara demikian. Kamu jangan tersinggung. Mana-mana orang yang kalaulah sekiranya kita pergi rumah orang, kamu bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Orang tersebut tak keluar pun. Kamu tahu dia ada dalam rumah, tapi dia tak keluar, tak bagi. Kita bagi salam, dia jawab dah salam, tapi dia tak buka pintu. Kamu jangan tersinggung.
Jangan tersinggung. Kita ni senang tersinggung. Mesti kita terasa hati, apalah dia ni. Kita dah datang dah. Keluarlah, misal contohnya. Ataupun kalau dia keluar, dia borak dekat luar saja dengan kita. Kita duduk kat seberang sebang pagar, dia duduk dalam pagar, kita duduk kat luar pagar, misal contoh. Dia borak, dia tak jemput pun kita masuk dalam rumah dia. Kamu jangan tersinggung. Kerana memang itu adab. Itu adab dan yang disebut dengan satu cara Allah nak tinggikan darjat kamu. Ha, kita terasa hatilah. Kalau kita pergi rumah orang kan, borak di sebelah pagar je, taubat lahum, lepas ni tak datang. Maksudnya, kita ni taubat terus. Tak nak dah datang. Rumah ni tak faham-faham. Saya contoh. Allah tinggikan darjat orang yang beriman di kalangan kamu. Dan orang yang diberi ilmu, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, dan Allah tinggikan ilmu di kalangan kamu, orang yang ada ilmu beberapa darjat di sisi Allah SWT. Dan ingatlah, Allah maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Allah tahu fi'il perangai kamu tu macam mana dalam hidup kami. Ini cara susunan atur Allah terhadap hamba-hamba ini, supaya kita hidup dalam keadaan yang penuh tersusun dan dalam keadaan penuh terjaga mengikut syariat agama. Itulah perbezaan dalam hidup kita antara mukmin dan juga orang kafir. Melalui tahap ilmunya, itulah perbezaan yang kita boleh lihat. Beza kita orang yang mukmin dengan orang kafir. Lebih ataupun orang munafik. Orang mukmin ni hidup dia sentiasa menambah ilmu dalam hidup dia. Dia akan sentiasa dalam hidup dia ni Allah jadikan kelebihan yang semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita semua adalah manusia, tetapi kita dibezakan dengan darjat. Darjat siapa yang meninggikan darjat kita? Allah. Melalui apa dia? Melalui ilmu yang kita sentiasa tambah dalam hidup kita. Tambahkanlah ilmu kita. Biar banyak ilmu dalam hidup kita. Ilmu ni tak semestinya dalam agama saja, tidak. Ilmu dunia pun kita ada. Bila kita ada dua-dua, dunia pun ada, akhirat pun kita ada. Dua-dua kita ada, lagi naik kedudukan kita di sisi Allah SWT. Kedudukan kita. Contohnya dalam satu majlis yang formal, kalau kita lihat tempat-tempat duduknya dibezakan mengikut pangkat dan juga darjat. Kita boleh nampak kalau kita majlis-majlis kita pergi, begitulah orang yang ada ilmu di sisi Allah. Allah jadikan darjat berbeza-beza. Anda pernah cerita kan, dalam hadis Rasulullah sebut, contoh yang mudah dia, darjat kita dengan darjat orang yang kita ni menghafal Quran 30 ayat, orang yang menghafal Quran 29 ayat. 29 dengan 30 ni beza dia di antara langit dan bumi di sisi Allah. Nak sebutnya satu ayat ya. Satu ayat dia yang kalau kita ada Al-Quran 30 ayat dalam dada kita, 30 ayat dalam dada kita, manakala orang yang sebelah kita ni 29 ayat dia yang dihafal dalam hidup dia. Maknanya kita dengan dia setinggi di antara langit dan bumi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan orang awam duduk sekali dengan orang yang sama darjatnya. Manakala orang yang berpangkat tinggi duduk sekali sama taraf dengan dia. Sementara orang yang berketurunan diraja pula duduk sekali dengan mereka yang sama kerabatnya. Persoalan dalam Islam, adakah juga terdapat perbezaannya? Dalam Islam ni ada perbezaan. Jawapan dia ya. Dalam Islam ni ada perbezaan. Ada perbezaan di antara satu sama lain. Di mana perbezaannya? Orang yang beriman, orang-orang Islam yang biasa, kemudian orang yang baru masuk Islam, kemudian di kalangan orang yang beriman, Allah akan naikkan lagi darjat. Dan siapakah dia orang yang beriman yang dinaikkan lagi darjat? Dialah orang-orang yang berilmu, yang sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan dalam hidup. Satu kita ni, sama ada kita mengajar, belajar dan mendengar. Ni sikap kita. Hidup kita ni, dua tiga benda ni, menjadi putaran dalam diri kita. Pusingan pada hidup kita. Sama ada kita menjadi orang yang mengajar orang. Bila kita mengajar orang, kita menambah ilmu. Allah lagi tambah ilmu. Para haniskan sibuk mengajar. Bila kita mengajar, bagi tahu ilmu yang kita ada, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Ini keadaan bagaimana kita nak dapat ilmu. Mengajar orang, bagi tahu ilmu apa. Kerana kita ni Allah kurniakan kelebihan tersendiri. Allah jadikan tiap-tiap orang kita kan, anak pun banyak kali. Semua di kalangan kita ni Allah bagikan
ada dipanggil talent masing-masing. Talent maknanya di kalangan kita kelebihan yang tersendiri. Cuma kita je tak mengasah talent kita ataupun bakat kita ni ke arah yang lebih terbaik dalam hidup ini. Orang, Allah bagi orang ni kedudukan dia macam ni, orang ni macam ni, kelebihan-kelebihan. Anda biasa sebutkan, ada orang yang dia masak apa saja, semua sedap. Semua, perhaniskan bayangkan, dia campak-campak begitu dia. Masakan kan, bila dia campak, kita makan kan sedap lah. Allah bagi talent pada dia untuk dia masak. Dan dia pun bukan jenis makan sangat pun yang dia masak. Cuba berhati, tukar masak, dia tak makan pun yang dia masak. Tapi orang lain yang, orang lain ni pula makan makanan dia sedap. Ada orang, dia tak ada talent untuk masak. Masak tak sedap, tapi makan pandai pula dia. Kalau dia makan je, dia ada. Dia makan je dia boleh rasa, taste. Dia ada rasa dia, dia makan je dia sedap. Yang ni sedap, dia boleh komen orang, tak sedap ni, tak pandai. Dia makan tak sedap, tapi dia boleh jadi pengadil. Dia jadi hakim boleh. Tapi kalau hakim tu sendiri suruh dia masak, hakim tu pun tak reti. Nak sebutnya gambaran demikian. Dalam hidup, dalam hidup kita ni Allah bagi pada kita ni ada kelebihan. Cuma kita je tak jumpa kat mana kelebihan kita. Cuma sama ada kita tak jumpa ataupun sengaja kita sembunyi. Ada orang yang sembunyi, dia kelebihan dia disembunyi. Sembunyi, dia tak dapat tahu ada orang kelebihan dia, yang menyebabkan akhirnya ilmu dia tak berkembang. Sebab tu Islam suruh, bila kamu ada kelebihan, kamu kena ajak pada orang. Bila kamu ajak pada orang, lagi kamu dapat ilmu. Menjahit misalnya contohnya, jahitan. Kamu jangan sembunyikan ilmu kamu. Kamu panggil orang, ini saya, tolong ajak kamu, tolong ajak pada orang lain. Lagi kita mengajak, lagi banyak kita dapat ilmu. Mengubah bunga. Kan ada orang yang pandai kubah, dia tak dia jadi terus. Ada orang tak jadi-jadi, letak bunga berketul je nampak. Tak nampak langsung. Tak ada seni langsung bunga yang dia kubah tadi. Ada orang yang dia pacak macam mana pun, dia cucuk macam mana pun, memang cantik cara susunan dia. Ini kelebihan kan, kita tengok orang yang buat kubahan-kubahan tu kan. Kubahan-kubahan tu, tak sama. Walaupun dalam keadaan yang padahal kubah bunga je. Kita kata patutnya kita beli seketul yang apa dia? Span tu. Kita cucuk. Jadilah patutnya mereka. Ada orang cucuk. Jadi berketul je. Tak nampak langsung. Macam kotor Eda Formosa je ni. Dia jadi demikian. Ada orang yang memang kita tengok, dia cucuk yang Allah seninya, cantiknya cara disusun. Ini cara nak gambarkan tentang ilmu. Ilmu kamu ajar. Bila kamu ajar, lagi banyak Allah. Macam anda buat contoh, anda banyak dapat ilmu daripada anda mengajar. Bila anda banyak mengajar, lagi banyak kita mengajar, lagi banyak ilmu kita dapat. Allah bagi demikian. Ini kelebihan ilmu. Sebab itu beza ilmu dengan harta. Harta lagi kita bagi, lagi tak ada. Ilmu lagi dibagi, lagi banyak. Allah bagi demikian. Cara Allah dalam hidup kita ni, kitanya mengajar dan mengajar pada orang lain. Ancai. Kalau kita tak boleh jadi mengajar, kita tolong jadi seorang yang belajar. Hidup kita ni belajar menuntut je ilmu. Sampai peringkat biar ramai guru-guru kita. Kalian mesti tulis nama guru-guru kalian. Tiap-tiap di kalangan kita tulis, ini guru saya yang pernah saya belajar. Jangan sampai kita tak ingat nama guru-guru kita. Kita kena ingat nama guru-guru kita supaya apa dia? Kita boleh bersaksi depan Allah nanti. Ya Allah, saya belajar dengan orang ni. Saya belajar dengan orang ni. Imam Bukhari saja dia belajar hampir 1,000 orang guru dalam hidup dia. Kita pun sama juga dalam menuntut ilmu ni. Kalau kita menjadi seorang yang belajar, kita biar ramai guru belajar. Semua kita hidup kita ni kita belajar. Lepas tu kita timbang baliklah ilmu yang kita belajar tadi. Jangan kita terikat dengan orang ni je. Bila kita terikat dengan seorang saja, itu dipanggil ta'assub. Yang ni yang jadi bahaya dalam hidup kita. Biar kita belajar ni ramai orang. Lepas pada kita ramai, belajar dengan ramai orang, mewujudkan kecerdikan pada kita. Daripada situlah kita timbang ilmu. Daripada situlah kita buat muazanah. Muazanah, pertimbangan dalam hidup kita. Kita pun kata, ustaz ni sebut macam ni, ustaz ni sebut macam ni. Macam ni, nampak macam canggah. Tapi kita adilkan dengan ilmu yang kita belajar. Oh, yang kita letakkan macam ni, tak macam ni. Ini pertimbangan dalam belajar. Ataupun kalau kita tak boleh jadi belajar pun, tolong dengar je lah. Pasang je YouTube. Tengok dalam YouTube, misal contohnya.
Pasang je, kita belajar. Hidup kita ni sentiasa hidup dalam keadaan mendengar. Mendengar je kuliah. Bila kita dengar, walaupun kadang-kadang ada orang yang dia tak tahu pun ustaz ni nama apa. Ramai orang kadang-kadang dia jumpa, ustaz nama apa dah ustaz? Dia tanya kita pula, ustaz nama apa dah? Agak-agak nama apa? Anda tanya balik dia, agak-agak nama apa? Saya biasa tengok ustaz ni dalam YouTube. Saya tengok ustaz, nama apa dah ustaz ni? Termangu-mangu dia. Kita tengok tu, kesian tengok. Kita kata ustaz Jeffrey kot. Tak. Kita sebut ni ustaz, kita sebut ustaz biasa dengar cerita buat apa? Ustaz ni cerita buat mati kan? Sebut ni. Ustaz ni cerita banyak buat mati kan? Dia sebut. Kita kata betul lah tu. Nama apa kita sebut? Yang ni maknanya dia mendengar je. Ada orang yang jenis mendengar. Dia tak kenal pun ustaz ni nama apa. Dia tak peduli pun, yang penting ni ambil ilmu. Pun tak apa dalam Islam. Islam tak kecil pun dan tak hina pun. Dan kita pun tak boleh marah. Tak boleh marah pada dia kerana dia hanya mendengar. Ini ada orang yang demikian. Kadang-kadang ada orang yang bila anda banyak kali dah. Bila kita duduk, anda pernah ingat lagi dekat Masjid Nabawi. Anda duduk je, ada sahabat-sahabat datang duduk borak. Borak tu, kejap orang depan tu paling. Ustaz Ahmad Dasuki dia sebut. Dia dengar suara je. Dia cam, ni suara Ustaz Ahmad Dasuki ni macam tu. Suara para-para orang tua ni. Nak sebut. Dia boleh cam, menanggi suara je dia cam. Maknanya dia paling. Kenapa dia? Rajin mendengar. Bila dia rajin mendengar, kita boleh tahu dah. Cara dia, lenguk-lentuk yang bahasa, penggunaan bahasa yang digunakan itu, kita boleh cam terus. Nak sebutnya gambaran bagaimana kekuatan dalam diri kita, biar kita jadi orang yang menambah ilmu melalui tiga cara ini. Menambah ilmu ini melalui sama ada mengajar, belajar dan mendengar. Rasulullah sebut demikian. Itu kekuatan bagi kita lah. Allah naikkan darjat dengan cara ilmu. Sebab itu, saya sering ingatkan, jangan ingat bila kita pencin, maka kena pencin segala-galanya. Saya sentiasa sebut, dalam Islam tak ada istilah pencin. Walaupun kerjaya kita dah pencin, tetapi kita belum lagi pencin untuk menjadi hamba kepada Allah. Jangan kita ingat, bila kita dah pencin, maka lepas pada tu, kita tak perlu lagi buat apa-apa dah. Orang tanya tunggu apa? Tunggu masuk syurga je. Senang je dia. Padahal umur dia masih lagi panjang. Allah kurniakan pada dia, dia mesti lagi menambah dan menambahkan ilmu dalam hidup ni. Dan apabila kita tidak bekerja, maka kita sudah tidak bekerja selama-lamanya. Apabila orang tanya pada kita, tidak mahu berbuat apa-apa sebab pincin, kita jawab, tidak, sekarang saya hanya buat RTM saja. Rehat, tunggu mati. Maknanya, jangan kita jadi demikian. Maksud banyak lagi lah. Ada orang marah, dia kata, ustaz, apa ni? Menegatifkan dia sebabnya. Bukan, maksudnya, kita nak jangan jadi orang macam ni. Tetapi kitanya di antara orang yang sentiasa hidup dengan sentiasa kitanya respon terhadap masjid. RTM ni, orang panggil, respon terhadap masjid pun boleh. Maknanya, kita sentiasa bertindak balas dalam hidup kita. Banyak terjemahan kalau kita nak terjemah. Tapi nak sebutnya, jangan kita jadi golongan yang macam ni. Relax je, duduk kat rumah, habis masa kita tak menambah ilmu dalam hidup kita. Satu kerugian dalam kehidupan kita. Dan anda sebut banyak kali, orang USJ ni ataupun orang Shah Alam ke dan sebagainya, kalau dia mati, masuk dalam kubur, dalam keadaan dia tak sempat datang belajar tempat kita yang kita mengajar ni, memang dia tak lepas jawab depan Allah. Tak lepas dia. Dia duduk saja dia. Mereka tanya, kamu sempat belajar dengan Ustaz Ahmad Dasuki atas dunia dahulu? Tak sempat. Kamu kenal ke dengan dia? Tak kenal. Misal contoh, kamu tak pernah duduk dalam majlis ilmu dengan dia? Tak pernah. Memang jawab dia dalam kubur. Ini nak sebut bagaimana dia perlu bertanggungjawab. Kan memang kita habis masa kita. Bagi tahu dia, bagi tahu dia. Masa kita sampai tak ada masa dengan keluarga kan. Nak sebutnya hidup ni, kadang-kadang anak-anak ni rasa cemburu. Tengok, nak habis asyik cama-cama. Bila ni nak pergi sogo-sogo ke anak kita? Bila ni anak ni pun sibuk tanya, bila kita nak round-round? Orang lain pun boleh round-round. Bahkan bila kita tak pergi
Sekali misal contohnya anak anak tak pergi kuliah. Anak yang bongsu tu mesti bersorak. Ye, abis tak kuliah. Nak sebabnya, sukanya dia padahal sekejap dia tak kuliah. Tapi nak gambarkan kita ni habis masuk kuliah, cerita. Nak bagi tahu tentang agama. Sari-sari ni paling-paling tidak 5 kali ceramah. 5 kali ceramah. 1 ceramah sejam. Maknanya 5 jam kena bercakap. Tu kena bercakap je. Cakap dalam ceramah. Lepas pada ceramah bercakap lagi. Balik koma kena cakap lagi. Nak sebutnya kita ni nak kena bercakap. Kadang-kadang balik koma senyap je. Orang rumah tanya, kenapa senyap je? Anak-anak pun tanya, kenapa senyap? Tadi dah bercakap banyak. Nak sebutnya bila dah kat luar dah bercakap banyak, balik ke rumah kena bercakap juga. Nak borak lagi dengan anak-anak. Berapa jam kita sedang bercakap? Nak sebutnya gambaran. Tapi tiba-tiba ada lagi orang yang biarkan habis je masa. Tak nak belajar. Ruginya kalian. Habisnya masa kalian dengan keadaan yang demikian. Sebab tu kita kata, jangan kita habiskan masa hidup kita dengan begitu saja, jangan. Tetapi sentiasa menambah. Cari dan cari dan tambah dan tambah. Jangan, bahkan kita telah diajar supaya kita belajar, mengajar dan mendengar. Konsep hidup kita, 3 benda ni biar terlekat dalam hidup kita. Belajar, mengajar, mendengar. Sampai suatu hari nanti, katakanlah kita tak boleh datang lagi ke masjid, kalian jangan berhenti daripada mendengar dan mendengar. Katakanlah suatu hari nanti, kita ni dah tak boleh datang masjid. Dah memang kita dah atas katil dah. Satu hari tak boleh bergerak lagi. Kalian jangan duduk saja-saja, jangan. Tentu baring je. Dengar kuliah. Pasang kuliah pada ibu-ibu dan ayah-ayah yang terbaring itu. Biar dia dengar kuliah-kuliah agama. Jangan dia ada ibu-ibu yang terbaring. Dia tak nak dengar kuliah agama. Nak tengok Pujan Lapu. Nak tengok cerita Piramli. Tiap-tiap hari tengok cerita Piramli. Dia tu tak boleh bangun dah. Terkekek-kekek tengok cerita Piramli. Rugi orang demikian. Maknanya, anda pernah pergi ziarah ni, ada seorang makcik yang anak dia sebut, "Ustaz, tolonglah Ustaz. Tolonglah untuk bagi tahu pada mak saya ni, nasihat pada ibu saya. Ibu saya ni, dia tak boleh berjalan dah. Atas katil dah. Tapi hidup dia, nak tengok cerita Piramli je tiap-tiap hari. Yang tu je dia, bangun pagi tengok cerita Piramli. Sambung cerita zaman-zaman 60-an, 70-an dahulu. Yang tu yang dia cerita. Padahal umur dia 80 lebih dah. Anda pergi jumpa dengan makcik sebut. Anda tanya pada dia, makcik tak rasa puas ke tengok benda macam ni? Depan makcik nanti, kehidupan kita ni semua mati. Saya mati, makcik akan mati. Dan kita sebut pada dia, makcik tengok benda-benda yang cerita-cerita macam ni, apa manfaat makcik dapat? Lebih baiklah makcik dengar ayat Quran ke, dengar kuliah-kuliah agama ke, dengar benda-benda yang boleh membekalkan diri hidup kita ni lepas pada kita tiada ni. Dia diam je. Lepas tu lama sikit mengalir mata dia bila kita sebut pada dia. Dia kata anak dia, anak perempuan dia bagi tahu, "Ustaz, kuliah Ustaz dia dengar. Nasihat Ustaz nasihat tu memang terkesan sikit pada dia." Maknanya dalam hidup kita suatu hari nanti pun kita kena jadi macam tu. Dalam hidup kita ni, bila kita dah tak boleh gerak dah, kita mesti jadi orang yang hidup dalam keadaan mendengar ayat Quran, zikir, kemudian kita baca hadis-hadis Rasulullah, kemudian kita dekat dengan kuliah-kuliah, benda yang bermanfaat setiap hari dan setiap masa. Allah sayang, anda perhatikan, itu yang hidup, berapa banyak mayat-mayat orang mati. Jenazah kan? Jenazah ni meninggal dunia, anak-anak dia tak buat apa-apa terhadap jenazah. Tak boleh nak buat apa-apa. Baca Quran pun tidak. Kemudian zikir pun tidak. Kemudian dalam hidup dia, maknanya, bateri pun mati dah. Nak gambarkan pada kita ni, dalam hidup kita ni, ramai orang di kalangan kita ni menghabiskan masa dia dengan begitu saja. Kemudian, jangan, bahkan kita telah diajar supaya belajar, mengajar dan mendengar. Ketiga-tiga ini telah menjadi satu kelaziman dalam kehidupan kita. Jadilah kita sebahagian daripada itu, yang mengajar orang, belajar dan mendengar. Biasakan sampai bila kita perlu membiasakan? Jawabnya adalah sampai kita mati. Sampai kita mati dan waktu ni barulah kita berhenti.
Ha, dia panggil mekan. Dan kita pun berhenti setakat ni lah. Kerana bateri pun dah mati, masa pun dah mati. Kerana panggil mekan. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah bagi kekuatan pada kita. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jemaah sekalian, hari ini anak nak buat kutipan khusus untuk nak buat masjid di Filipina, di Zamboanga City, di mana insyaAllah anak sahabat-sahabat daripada geng Ustaz dan juga kalangan sahabat-sahabat yang lain nak pergi ke Zamboanga, Filipina. Perjalanan dia lebih kurang 2-3 jam juga, diiringi dengan askar kawasan tersebutnya. Nak pergi kawasan tersebut, ada lebih kurang 70,000 orang Islam di Filipina ni. 70,000 ni di Zamboanga City, dekat dengan Sabah, tapi dia kena pergi Manila dulu. Pergi Manila, kemudian turun balik dan buat ibadah korban. Ada jemaah-jemaah yang bagi yang 600 satu bahagian tu. InsyaAllah anak akan bagi 600 tu lah. Untuk nak yang bahagian 600 tu untuk lembu di Zamboanga. InsyaAllah. Mudah-mudahan demikian. Jadi kalau jemaah tak nak bagi yang korban pun, anak nak siapkan masjid. Masjid tu dia bagi gambar ada rangka je. Tapi atap pun tak ada lagi. Kemudian dan juga banyaklah keperluan-keperluan yang lain. Ada jemaah yang rasa nak bantu sama untuk umat Islam di Filipina, insyaAllah, yang masih lagi dalam kawasan bergolak. Anda dipahamkan turun di Zamboanga, kemudian naik kenderaan 2 jam lagi, masuk kawasan hutan sikit, kemudian diiringi oleh askar, katanya askar akan iring jaga keselamatan nantilah. Pada hari raya yang kedua ke ketiga korban ni, kemudian sampai di sana terus buat korban insyaAllah, dan juga bagi sumbangan untuk masjid di sana nanti insyaAllah. Jadi kalau jemaah yang ada kelapangan tersebut, anda harap supaya masing-masing boleh infaklah sikit ke arah tersebut insyaAllah. Wallahualam. Nak pergi boleh, tapi bahayalah.